Alhamdulillah, kita dah sampai ke Bayar Lepas. So kita makan di restoran SG Tom Yum. Kita parking sini. So ini ni airport dah sana. Inilah pasal terlebih apa kita sekali lagi. Dan malah hari ini kita bertemu episod yang ke-19. Kami menuju pulan ke Sungai Petani. Dan inilah letasan kami melalui Jabatan Pulau Pinang. Dan selanjutnya kami akan memasuki kawasan Pekalan Hulu untuk kita ke... Alhamdulillah sekarang kita dah menuju. Kita nak menuju ke balik pulang ke Malaysia. Sudah sampai di Malaysia Sungai Petani tadi. Sekarang kita dah menuju ke Pekalan Hulu dan kita akan masuk itu Betong dan kita menghantar Fikri dan Fitri dan kita pulang ke Malaysia selepas itu. Jarak antara Sungai Petani menuju ke Pekalan Hulu sekitar dalam 70 km sahaja dan alhamdulillah kami masuk ke border di Pekalan Hulu di Perak ini, iaitu di Gerik lah Perak Pekalan Hulu, dan kita akan masuk ke border di Thailand itu namanya di border Bentong. Dan inilah suasana di border di Thailand dan inilah suasana dia waktu hari ini kita masuk exercise untuk kita cop pasport dan juga kita buat borang kereta. Border di Pekalan Hulu ini dioperasinya sampai pukul 11 malam, jadi memudahkan urusan mereka yang nak kerja masuk ke South Thailand. Dan selepas itu kami menuju ke pintu gerbang yang dapat tempat yang ketiga di seluruh wilayah Patani, iaitu pintu gerbang Benang Sinai yang berada di Bentong di Yala. Inilah lokasi yang kita tak dapat pergi pada hari-hari, iaitu sebab jauh dari sekitar dalam 140 km dari bandar Patani. Memang jauh lah. Dan inilah suasana di tempat yang mana pintu gerbang yang dihusakan oleh masyarakat di kampung Benang Sinai ini oleh pemuda dan pemudi. Dan inilah, dan hari ini kita sampai. Dan selepas kita dah sampai, kita buat video kat sini. Dan alhamdulillah hari ini juga kita ada rezeki setelah kita masuk ke pintu border di Pekalan Hulu di Bentong. Dan akhirnya kami sampai, kita sampai hajat lah untuk sampai ke sini. Kenapa masyarakat di Patani ini membuat pintu gerban? Pintu gerban adalah budaya mengembalikan jati diri Melayu di peserta dunia. Fenomena kebangkitan generasi muda-mudi Melayu Patani telah membalikkan sinar tradisi dan budaya bangsa Patani sesungguhnya. Ramadan Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah telah berlalu dengan kensang kemenangan umat Islam dan bangsa Melayu Patani berkat perjuangan gotong royong generasi muda sedar terhadap kebangkitan umat Islam di abad ini. Perjuangan pemuda-pemudi bersama dengan generasi lama dan warga emas telah mampu mendirikan menara gerban yang menjadi simbol asli penduduk Melayu di 4 wilayah dan 5 daerah di seluruh Thailand. Terima kasih kerana setia kembaraan kami di Bumi Aceh dan kita jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih bersama kami.